بابا بصر دي على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه الصدق والوفاء. أما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وارحمنا واجعلنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا: كل أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى، إلا من يعبى يا رسول الله، ومن أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم، وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang menghormati dan memuliakan Ayahanda Haji Haradesan, yang menghormati dan memuliakan Ayahanda Haji Sarnan, yang menghormati Kanda Jumatil Fajar, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, yang menghormatkan para ulama, guru-guru agama, yang kami hormati ketua pihak ini Bapak Muhammad Ramli, yang kita hormati akhirnya Bapak Putra adalah berada pada malam ini, yang kita muliakan jamaah Maulid Habsyi rahimahumullah, serta Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat rahmat, taufik dan hidayahnya, kudrat dan iradatnya. Di malam yang penuh berkah ini kita bersama-sama dapat diberikan kesehatan, diberikan nikmat umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berhati dilanggar inayah ini, guna bersama-sama mentaklimkan, membesarkan kelahiran diri kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita dari rumah kita, melangkahkan kaki kita, kita sampai di sini, tiap-tiap langkah kita, mudah-mudahan semuanya pernah ibadah, dan segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan orang kita, dan guru-guru kita yang masih hidup, maupun yang telah meninggal dunia, pula diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah karibahan dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Alhamdulillah dulu sekarang kita yang merah kenyata Allah Subhanahu wa taala. Ulun pribadi mengucapkan terima kasih khusus kepada Abina Firda, Bapak Estardi, bawa acara yang telah berikan waktu untuk sekadar tersekira bersama-sama pian pada malam hari ini. Terima kasih ulun sampaikan kepada panitia penyelenggara di hari ini, Ustazah Al-Inayah,
yang telah mengundangku untuk bersama-sama bersilaturahim pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin wa hadirin wa kumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan keistimewaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dijelaskan inna Quraisyan kanat zalika nur nuran baina yadayhi azza wa jalla qabla an yakhluqa adam bi alfi am bisabab zalika nur. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebelum Adam diciptakan, maka Allah sudah menciptakan ribuan tahun sudah terjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemudian kitailatihi Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanah yang sangat mulia, kemudian diciptakan Nabi Adam. Kenapa Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa sabada lil malaikati isjudu li Adam wa sajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain sujud hormat kepada Nabi Adam illa iblis. Iblis tidak mau. Iblis yang tidak mau, iblis enggan sujud atau hormat kepada Nabi Adam. Kenapa Adam diciptakan dimuliakan? Karena ada yang nurnya Rasulullah disuruh Nabi Adam alaihissalam. Ditanya oleh Allah, wahai Adam, kenapa kamu tidak mau sujud, tidak mau hormat kepada, wahai iblis tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam? Ujar iblis, anak khalaqani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari tanah dan dia aku diciptakan daripada api dan Adam diciptakan dari tanah. Sehingga iblis lebih mulia, merasa mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Karena dia takabur, karena dia congkak, merasa nipat daripada Nabi Adam, kemudian Allah diusir daripada Allah keluarkan daripada surga. Padahal Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, begitu nyaman sudah memang iblis ini orangnya alim luar biasa, penasihat malaikat. Tetapi karena dia merasa lebih hebat kepada Nabi Adam, maka Allah keluarkan. Nah, di dalam surga telah dikeluarkan, sudah nyaman dalam surga. Apalagi kita baru masuk dunia. Nah, mudah-mudahan jangan kita mentakzimkan, membesarkan kelahiran dengan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yang akhir ya Rabb. Apa permintaan Nabi, apa permintaan iblis? Aku jadi iblis, jangan dimatikan sampai aku berhasil menggoda daripada anak ibu Adam. Nah, jadi kita nih inya hanya kita kawali, iblis kita kawali supaya anak cucu Adamnya digunakan apa? Digoda oleh iblis supaya ada kawal di dalam neraka. Makanya ada kisah kan? Orang itu sering minum minuman keras, orang itu sering mencuri, orang itu sering apa? Berzina, kemudian orang itu sering berbuat dosa maksiat. Ditanya, kenapa kamu minum-minuman? Ujarnya, aku karena godaan iblis. Kemudian ditanya lagi, kenapa kamu mencuri? Aku karena godaan iblis. Saya iblis, ya Allah. Di iblis ini mencuri, dia mabuk, dia berzina. Inya nama nikmati, aku iblis bisa mati. Iblis memprotes, ada menarik makna. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kenapa Nabi Allah Adam dimuliakan? Karena ada dan nurnya Rasulullah disuruh Nabi Allah Adam bersalam.
Kemudian setelah dari surga Nabi Adam, wajahnya ke surga Khalil Ibrahim, kemudian pindah ke surga yang pertama Nabi Adam, kemudian tapi nanti ke surga Noah pada Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh itu kapalnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ada nurnya Rasulullah di surga Nabi Nuh alaihissalam. Sampai pada Nabi Ibrahim kemudian pindah lagi kepada Nabi Nuh, pindah lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dipanggang di kubaran api oleh Raja Namrud Fir'aun, Yana Rukuni badan wassalaman ala Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim di kubaran api dari Raja Namrud Fir'aun karena katanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhirnya pindah kepada seorang laki-laki makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia kepada Abdullah. Kemudian Abdullah singkat cerita menikah dengan seorang wanita yang mulia kepada Siti Aminatul Zuhriyah. Waktu Siti Aminatul Zuhriyah ini mengandung Rasulullah SAW, dan waktu Siti hamil sering bermimpi para Nabi dan Rasul. Jadi kalau ibu-ibu itu waktu mengandung, waktu hamil sering bermimpi orang-orang soleh, insya Allah anaknya menjadi orang yang soleh. Bila mimpi para awliya, insya Allah anaknya menjadi awliya. Dan minimal bermimpi orang-orang baik, insya Allah akan menjadi orang baik. Nah, ini kata misalnya tak mimpi juga. Tak mimpi apa? Tak mimpi dikapungi hantu. Tak mimpi juga kan? Cuma tak mimpi ini biar dikapungi hantu. Lari buka atau lari kabar. Padahal akan kurang kan, sebentar mimpi lari jatuh, kemudian lari jatuh, akhirnya mati lagi. Kenapa? Waktu lari itu cuma karabah, cuma jatuh. Kalau cari di sini apa? Nih, sarung kalau biar tapi tapi lagi lari di betis. Nah itu kisahnya tapi ini bisa saya antuk. Jadi biar orang itu mengandung atau orang itu hamil, apalagi di bawah membaca Al-Quran, di bawah membaca salawat atau mendengarkan kalimat taibah, maka anak itu sangat akan menjadi anak yang baik. Bapak Ibu hadirin wa hadirin wa hadirin, Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita, karena ini adalah nabi kita, ini adalah sayyidul mursalin khataman nabiyyin Nabi terakhir, tapi Nabi yang paling mulia, Nabi akhir zaman, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada Rasulullah, kemudian diberikan keistimewaan kepada umatnya. Bahkan tambah Nabi, Nabi menutup daripada para Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW waktu Siti di dalam perut ibunya, Siti Aminatul Zuhriyah, kurang lebih Nabi kita berumur dalam rahim 4 bulan ada yang mengatakan. Abah Siti Abdullah bin Abdul Muttalib wafat. Kemudian setelah itu beliau lahir dan usia 6 tahun Mama Siti meninggal dunia. Dalam usia 8 tahun, kemudian setelah Mama Siti meninggal, maka Siti dipelihara oleh kakek Siti, yaitu Abdul Muttalib.
Kemudian Sidin dan usia 80 tahun Rakyat Nagana adalah Almarinana atau dalam pemakaman Abdi. Nah itu perbedaan sosok luar biasa. Yati kemudian Yatu kemudian Sidin selalu berdua bersama empat daripada kaki Sidin. Kemudian kaki Sidin bernama Abdullah dari usia 80 tahun meninggal dunia. Kemudian Sidin ikut dengan Paman Sidin Abdul Qadir. Bapak Ibu hadirin wa hadirin wa hadirin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah berumur Nabi kita kurang lebih 25 tahun. Kemudian Nabi dalam usia remaja pun Nabi sudah berusaha itu mengeluarkan dagangan sendiri apa kerajaan Al-Qur'an. Sidin diberikan kepercayaan oleh Allah seperti yang diberikan kepercayaan oleh Siti Khadijah karena Sidin adalah orang yang disebut dengan Al-Amin. Bila Sidin mulai dagangan Siti Khadijah, maka dagangan itu cepat laku, cepat habis. Karena apa? Kejujuran daripada Rasulullah, banyak orang yang senang daripada dia sudah buat dagangan, maka dagangan itu habis, cepat laku. Nah, kemudian Sidin berusia 40 tahun, usia 25 tahun berkawin atau menikah dengan seorang wanita, itu adalah Sidin Khadijah Al-Kubra yang berusia 40 tahun. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian Nabi kita Muhammad SAW berdakwah. Berdakwah di Mekah, kemudian yang pertama secara sembunyi-sembunyi dulu, di kalangan keluarga Nabi kita. Nah, jadi Rasulullah itu berdakwah semakin hari semakin bertambah orang yang ikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dakwah Rasulullah semakin hari banyak pengikutnya. Kemudian Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab tidak senang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka itu mendatangi paman beliau, paman Rasulullah yaitu Abu Talib. Ujar bubuhannya, kalau Muhammad ini dibiarkan, maka banyak orang berkuras mengikuti ajaran Muhammad. Bagi yang beragama ini, ataupun yang beragama ini. Kemudian ditawarkan oleh kubur Quraisy, pemuka-pemuka kubur Quraisy kepada Rasulullah melalui paman beliau itu Abu Talib. Datanglah Abu Talib kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, wahai keponakanku kata Abu Talib. Ikam hendak apa? Ikam hendak harta kan? Kalau kamu ingin harta, wahai keponakanku, ini penduduk daripada pemuka-pemuka Quraisy ini akan memberikan harta yang kamu minta. Kalau kamu ingin tahta, maka kamu akan diberikan jabatan apa yang kamu inginkan di negeri Mekah ini. Atau kamu ingin menjadi pencari seorang wanita, maka akan kami carikan kata orang Quraisy ini adalah paman yang kompetitif. Ujar Rasulullah menjawab, wahai paman, seandainya matahari diletakkan di sebelah kanan tangan kanan ulun dan bulan mungkin diletakkan di tangan sebelah kiri ulun, maka ulun kata Rasulullah tidak akan berhenti menyampaikan dakwah. Nah, ini perjuangan daripada Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah berdakwah semakin hari semakin bertambah umat yang mengikuti Rasulullah? Nah, innama rafistun utami memaka di mata akhlak. Tidaklah kata Rasulullah aku diutus ke sebagai hukum untuk menyempurnakan akhlak budi berkerti manusia. Rasulullah ditanyakan tentang kita esa ditanyakan tentang bagaimana akhlak Rasulullah kuluh. Jadi dakwah Rasulullah itu berhasil bukan karena Rasulullah itu mengumumkan Quran, tetapi keberhasilan dakwah karena diantaranya adalah karena ahmadnya Rasulullah. Dalam suatu riwayat Rasulullah sering ke masjid, di makam Masjidil Haram itu
dekat dengan rumah Rasulullah. Dulu namanya Murid Rasul, sekarang dengan maktabah dibikin perpustakaan. Setiap hari Rasulullah bila ke masjid, ada yang melimpahi. Dia ke masjid, ada yang mengundangi Rasulullah. Suatu ketika wajah Rasulullah masih hangat, aku hari ini tidak ada yang mengundangi. Aku hari ini tidak ada yang melimpah. Nah, gimana orang yang melimpah, sering melimpah aku itu, kata Rasulullah, sering aku ke masjid itu. Kemudian kata oleh sahabat, orang itu wajah Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit parah. Baiklah, kata Rasulullah, kata Nabi kita, nanti setelah sholat, maka kita akan berkunjung kepada saudara yang berada di samping jalan yang sering oleh aku, kata Rasulullah. Kemudian Nabi menghilangi, Nabi bertemu dengan yang sering meludahi Rasulullah tadi. Kemudian diketuk pintu Rasulullah, kemudian Rasulullah masuk, dipersilahkan masuk. Terkejutlah seorang laki-laki yang sakit parah tadi. Mereka menyangka Nabi kita adalah untuk beras dendam. Padahal Nabi kita tidak. Nah, wahai Rasulullah, apa kabar? Sakit apa kamu? Wahai Rasulullah, mudah-mudahan kami cepat sembuh dari sakit. Terkejut melihat Rasulullah datang, melihat Nabi kita, kemudian orang tadi memandangnya luar biasa. Aku ujarnya tiap hari meludahi Rasulullah pergi ke masjid, sedangkan yang menyuruh meludahi aku itu adalah Abu Jahal. Abu Jahalnya berapa hari sudah aku mengaku menderita sakit ini sampai hari tidak pernah menengok atau jarang mungkin lagi. Nah, karena kepribadian Rasulullah, kemudian seorang laki-laki tadi, bapak memakmuruh agama Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau wahai Muhammad dan Rasulullah. Memakmuruh agama Islam. Jadi kalau kita dari maktabah karya Rasulullah itu melalui, kalau pernah melewati rumah Abu Jahal, turun tahun tadi mengambil jemaah, tiap hari lewat situ di bangku sana, lewat apa pesajian itu hari-hari itu. Karena rumah Rasulullah itu melewati itu rumah di sekitar masjid nanti rumah Bujahar Hamam, rumahnya di Ulan Albi Hamam. Hanya 1000 isi. Nah, pesajian mana? Rumah Bujahar juga isi, tapi ini oleh kurang menggunakan ibadah haji di Mekah. Kemudian Rasulullah juga dakwah di Taif. Waktu di Taif Rasulullah juga dilempari batu kaki sidin karena batu. Kemudian kepala sidin berdarah, berlumuran darah. Kemudian ujar malaikat Jibril, wahai Muhammad kekasih Allah, bagaimana kalau kulimparkan gunung Mina supaya kufur Quraisy yang memusuhi kamu memusuhi engkau wahai kekasih Allah begitu binasa. Rasulullah tidak membalas, bahkan Rasulullah berdoa, ujar Rasulullah jangan, wahai Jibril. Bahkan Rasulullah berdoa, Allah maafini, fainahu wa'idah ya Allah. Ya Allah berikanlah petunjuk, karena apa yang aku mengharap saya, aku laksanakan mereka itu tidak tahu. Rasulullah itu membawa kebenaran, Rasulullah itu membawa risalah petunjuk kepada umatnya. Tetapi ujar Rasulullah, jangan boleh diberitahukan. Rasulullah mengatakan karena Rasulullah berkata karena ada tabuja bahwa yang kubuat adalah kebenaran. Bapak Ibu hadirin wahidulah yang berkemurkan. Jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW bagaimana umat Rasulullah luar biasa dengan hati yang dialami oleh Rasulullah itu tantangan, rintangan, hambatan luar biasa dalam menyampaikan dakwah risalah Islamiyah. Sampai makanya bulan Maulid Rasulullah SAW Rabiul Awal ini adalah peristiwa lahirnya Rasulullah. Kemudian juga peristiwa hijrahnya Rasulullah. Kenapa Rasulullah sempat hijrah? Karena
korporasi menghijrah Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah karena korporasi sudah mengusuhi karena kemana kini tahan-tahan. Kemudian Rasulullah hijrah. Siapa yang menggantikan tempat tidur Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Berbaring Ali bin Abi Thalib di situ, kemudian korporasi sudah mengiringi korban Rasulullah untuk mengumpul. Tapi Rasulullah sudah berjalan, kemudian Rasulullah dengan sahabat itu Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya bersembunyi di gua Tsawwa. Nah, masuk ke dalam gua, kemudian orang Yahudi ini kooperasi tahu juga biasa kita tahu ada ahli nujumnya juga di mana Muhammad ini sekarang posisinya di mana di apa di lapor lapor kilas mereka cari-cari turun atas gunung ternyata di gunung. Tetapi setelah sampai di atas gunung di Jabal Tsur itu tidak terlihat. Karena apa? Gua tadi setelah Rasulullah masuk dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, gua itu langsung ditutupi oleh laba-laba. Kemudian ada burung bersarang di mukanya. Ujar mereka mengatakan tidak mungkin Muhammad ini masuk ke dalam gua ini karena apa? Gua ini tertutup laba-laba. Kalau masuk pasti hancur. Dan ini ada burung bersarang. Kemudian di dalam gua itu ada juga lubang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menutupi dengan serban sidik. Ada lagi kelihatan ditutupi lagi sidik. Kemudian tidak ada yang menutupi. Kemudian dengan ibu batis Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ibu kaki Abu Bakar As-Siddiq ini berdarah bermuara darah lagi ikut kanjeng tinggi di dalam gua itu. Nah, kemudian akhirnya Abu Bakar bersama Rasulullah selamat diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perjuangan-perjuangan Rasulullah, akhirnya Rasulullah, kemudian hijrahnya Rasulullah, Rasulullah. Tapi kita Muhammad sallallahu penuh dengan penderitaan dan perjuangan. Jadi kalau kita mengenang apalagi Nabi itu kan sedih berhalaman sampai di Gua Hira menyendiri. Nah, kami tahu tadi sampai naik ke Gua Hira juga jam 3 malam naik ke Gua Hira sebelum salat subuh. Naik kurang lebih sejam kemudian pas azan subuh. Sembayang di atas Gua Hira itu Jabal Nur namanya. Kurang lihat di Jabal Nur itu di Gua Hira Rasulullah itu berhalawat dan pasien berhalawat itu muat seekor monyet. Kemudian di belakang itu awak satu orang berarti imamah. Nah, berimamah itu siapa imamnya bapak makmumnya situ. Nah, dan rakyat kan Siti Khadijah dan Kubra istri Rasulullah sering mengantar makanan. Sebab yang bayangkan dulu tidak ada batatah-batatah itu Gua Hira itu Jabal Nur itu. Sekarang kan ada menggaya tangga. Naik di situ, bayangkan dulu Rasulullah naik pada pakai tangga. Kemudian bagaimana Siti Khadijah umur mukminin itu membantar makanan. Dia habis berbakal diberikan berbakal Rasulullah di antar. Kemudian kembali lagi ke tempat makan kemudian antar lagi. Itu perjuangan Siti Khadijah Kubra dan sama Rasulullah. Menitahi tempat Rasulullah itu sadar pas bertentangan dengan Baitullah Masjidil Haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Gua Hira pas benar hanya tampak sujud Rasulullah tampak Rasulullah sholat itu pas berbintangan dengan Baitullah atau Masjidil Haram. Yang hanya masih itu kan lain-lainnya karena pas dua itu berbintangan tempat sujud Tuhan Masjidil Haram. Naik kurang lebih satu jam, turunnya satu jam. Mau kurang lantaan lo, kaget-kaget mungkin biasa aja pas tangan jam lagi. Nah, membayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjuangan Siti Khadijah dalam beberapa waktu Rasulullah masih hidup selalu bersama dengan Siti Khadijah dalam beberapa perjuangan Siti Khadijah mengantar lima kali. Di jam lalu ada disebut dengan Gua Hira. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Di Madinah ini Rasulullah itu semakin hari juga semakin bertambah orang yang mengikuti ajaran Rasulullah. Kaum hadirin disambut oleh kaum Ansar di Madinah.
Dan kota Madinah inilah kota yang maju, kota yang tumbuh suburnya Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah juga wafat di Madinah. Nah, jadi di Madinah ini kalau jamaah haji pasti jarak ke makam Rasulullah. Kita kan kada jarak ke makam Rasulullah, namanya kan di doa ini ada di doa tiba biasanya kita doa Allahumma rajibna ziyarah taufiq wa lisana. Ya Allah berikanlah aku rezeki untuk ziarah tiap tahun. Jadi kita akan ziarah ke sana, kita memperingati wajah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga termasuk oleh ziarah Muhammad Rasulullah bin Jawa. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami rahimakumullah, orang yang senantiasa cinta kepada Rasulullah, orang yang senantiasa mengikuti daripada sunnah Rasulullah, sama aja Rasulullah kan? Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana mahibbatan. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepada aku. Silaturahim antara sunnah Rasulullah. Kemudian kita melaksanakan daripada syiar-syiar agama, menghidupkan syiar-syiar agama Allah daripada sunnah Rasulullah. Bila kita menghidupkan syiar-syiar agama, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, berarti dia rasa cinta kepada aku. Barang siapa cinta kepada aku, dia rasa maka dia akan bersama aku nanti di dalam surga. Amin. Dalam Al-Quran. Masuk ke ini lah. Ma'ayman ta'at wala ta'atun sama wala ta'atun berdasya. Surga itu indahnya tidak dapat dibayangkan oleh mata. Tidak pernah terdengarkan keindahan bunyi-bunyian suara-suara yang indah dalam surga itu. Dan tidak pernah terhatarkan dalam hati kita bagaimana daripada surga yang Allah, kenikmatan yang ada dalam surga. Di surga itu Allah ciptakan kepada hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman. Orang yang apa, surga tidak akan masuk seluruh umat dan Nabi sebelum Nabi Rasulullah masuk. Nabi Muhammad telah masuk dalam surga dan umat-umat yang lain tidak akan masuk sebelum umat Rasulullah masuk dalam surga. Makanya Nabi Adam ingin berhenti menjadi Nabi, ingin menjadi umat Rasulullah. Nabi Ibrahim juga ingin menjadi umat Rasulullah. Kenapa? Umat Rasulullah diberikan keistimewaan. Kita umat Rasulullah ini berniat baik hanya, berniat hanya. Bila kita berniat ingin berbuat baik, diberikan, dicatat sudah satu kebaikan. Bila kita ada niat yang baik tadi kita kerjakan, kemudian dapat 10 kebaikan. Nah, jadi satu niat kita kerjakan, kita laksanakan, dari niat kan kita kerjakan 10 kebaikan. Kalau kita berniat jahat, ingin berbuat jahat, kita dicatat lagi satu hari kita berbuat jahat. Nah, kalau kita berbuat jahat, umpamanya dicatat hanya satu daripada kesalahan. Kalau istimewa empat kesalahan tadi, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi surga diberikan kepada Nabi dan Rasul, kecuali Rasulullah beliau yang masuk ke dalam surga, berikutnya umat tidak akan masuk surga. Yang lain tadi merahkan kepada Rasulullah yang betul-betul masuk ke dalam surga. Dikatakan surah siapa kurungan jannah ya bayar hisab, bahwa umat Rasulullah ini terbagi kepada tiga bagian. Sepertiga yang pertama masuk surga, yang kurungan jannah ya bayar hisab pada berhisab-hisaban lagi. Orang yang masuk surga itu termasuk yang tidak berhisab karena orang yang sangat dasar memelihara sholat lima waktu. Jadi orang yang memelihara sholat lima waktu itu termasuk orang yang terkumpul dari jannah dan yang berhisab masuk surga tanpa berhisab-hisaban. Makanya sepertiga kata umat karena Rasulullah umatku itu nanti masuk surga dia berhisab. Kemudian yang kedua, wasurusul ya'umna bidunubihim wafata yahud Ayubarrahum. Kemudian sepertiga orang itu senantiasa dia pernah berbuat dosa, dia pernah berbuat kesalahan, tetapi karena dia bertobat, kemudian Allah ampuni. Jadi kalau orang pernah kita berbuat dosa,
dosa, tapi karena kita minta ampun kepada Allah, kemudian Allah ampuni dosa kita masuk surga juga. Nah, kemudian dikatakan pula wasadusu ya'kuna bidzunubihi khataya izamu. Sepertiga yang ketiga ini kata Rasulullah, orang itu senantiasa berbuat dosa, berbuat kesalahan, banyak banyak dosa. Nah, fayaqulu Allahu ta'ala lil malaikati ijhabu wajinuhum fayaquluna rabbana wajinahum asyarakat wa'ala al-masjid. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat, kamu pergilah ke dalam neraka yang sekitar dari hasil di dalam neraka itu. Kalau ada secerca daripada cahaya orang-orang umat Rasulullah itu berbuat baik. Karena tadi kan masuk surga dia merasa seperti kata dua, orang itu berbuat dosa tapi dia bertobat diampuni oleh Allah SWT. Yang ketiga ini, mereka berbuat dosa tapi dia tidak bertobat kepada Allah SWT, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, di dalam neraka ini kemudian Allah SWT memerintahkan kepada malaikat untuk mencari siapa tahu ujar Allah, wahai malaikat, di hati di dalam neraka itu kalau ada sekedar cahaya daripada umat Rasulullah. Kemudian malaikat menjawab, ujar malaikat, mereka mengatakan amalhum fi dunyaka amsalil jibal. Dosa mereka itu banyak banget, wahai Allah, wahai Tuhan, sebesar daripada gunung. Nah, kemudian mereka itu juga dimasukkan oleh Allah SWT berkata namanya syahdu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Kenapa mereka dimasukkan juga ke dalam surga? Oh, ternyata dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sekali aja tidak pernah rukuk, tidak pernah sujud, tidak pernah beribadah kepada Allah SWT, perbuatannya hanya dosa yang dikerjakannya. Tetapi waktu hidupnya dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat sekali dia sudah hidup. Nah, ujian Allah dengan rahmat masukkan dia ke dalam surga-Nya Allah SWT. Dan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah untuk mengerti umur dan dinas kamu Nabi Muhammad umat yang terbaik adalah umat Rasulullah. Yang mana umat Rasulullah ini adalah umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, tamurna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi kalau kita mengaku daripada kita di apa berharap menjadi umat Rasulullah, mudah-mudahan kita cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita juga termasuk hamba Allah, umat Rasulullah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW setelah lahir kemudian hijrah dan wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Wafatnya Rasulullah SAW Nabi kita dalam keadaan suci, lah tidak meninggalkan dosa. Karena amanah kepada manusia ditunaikan oleh Rasulullah. Amanah Allah SWT dijalankan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi kita sedang wafatnya, beliau dan sabda beliau, darab tukiku kemarani, wain tamas akumlah dari kepada kita pulau Rasulullah Rasul. Berpeganglah kata Rasulullah kamu dua pegangan agar kamu tidak sesat untuk selama-lamanya, itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi Al-Qur'an adalah imam kita, Al-Qur'an adalah ikutan kita, dan Al-Qur'an itu adalah selain kita membaca mendengarkan juga sudah mendapat pahala ibadah. Makanya Siti Fatimah Az-Zahra pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Abah Hajar Fatimah, seandainya pian wafat kemana kami tempat untuk bertanya? Nah, ujar Rasulullah, dua tempat untuk bertanya. Yang pertama yang diam saja, yang kedua yang bisa bicara. Jadi nasihat itu ada dua kata Rasulullah. Yang pertama adalah
al-maut atau kematian itu adalah nasihat kepada diri kita. Jadi kalau sudah meninggal dunia, sudah wafat, tidak ada lagi kita bisa kita berbuat amal saleh. Wayaful darar billa akhirani kita akan maruf wasallallahu alaihi. Orang yang sudah di dalam kubur itulah jangan jangan dia kembali ke dunia minta waktu sebentar, minta waktu setempat kepada Allah. Mereka ingin wasallallahu alaihi, mereka ingin bersedekah, mereka ingin berbuat kebaikan-kebaikan. Tapi oleh Allah sudah tidak mampu. Sudah tidak mampu. Itu adalah kalau sudah meninggal dunia adalah nasihat melihat kita orang meninggal, nasihat kepada kita itu nasihat yang jadi orang yang meninggal dunia. Namanya orang yang berimpak maafkan padahal manfaat padahal mati mereka Rasulullah SAW bahkan nama impakan jaga dan jahatan jadi bisa dilihat. Barang siapa berimpak mengimpakan hartanya satu dirham atau satu rupiah atau satu ribu rupiah untuk peringatan wajah Rasulullah SAW pangkatan nama angkatan jabatan jabatan yang bisa dilakukan Rasulullah. Seolah-olah dia berimpak satu buah gunung yang mana gunung itu isinya emas. Nah, isinya emas sama dia berjihad di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu adalah keistimewaan daripada umat Rasulullah yang melaksanakan daripada impaknya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala lebih untuk berhati peringatan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua nasihat yang bisa dijalan terhadap adalah Al-Qur'an. Apa saja hukum yang menyangkut kehidupan dunia, muamalah, politik, sosial, budaya untuk keselamatan dunia akhirat adalah Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan semua hadir ini mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kafiatan, dipanjangkan umur dan mudah-mudahan apa yang dikerjakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin. Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala para pendukung bahwa taufik kita oleh dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa banyak yang hikmah perjuangan kami sejak lahir dirasakan beliau wafat. Beliau berdakwah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini menjadi amal dan terberi semua. Amin. Sebagai penutup, kita mintakan kembali kepada Ustaz Haji Nama S.H.I. MPD untuk membacakan doa. Dan kita akan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.